Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ima Ilji Huker Kebayoran Baru. Kali ini saya berada di kawasan residennya Sudirman, luar biasa. Unit yang saya pasarkan ini rumah tua hitung tanah. Jadi di sini saya memasarkan tanah dengan luas 700 meter, lebar fasad muka tanah 24 meter. Posisi di sini depan belakang deretan semuanya dalam bentuk rumah masih ya. Tetapi ini semua diapit oleh building-building karena saya posisinya berada di sebelahnya building UOB, menara UOB, kemudian saya di sebelahnya juga tower BNI, jadi diapit berbagai gedung dan menara yang terkenal yang berada di Sudirman. Ini sangat cocok sekali untuk area perkantoran dan jenis usaha yang lainnya. Di sini semua dalam bentuk perkantoran, tapi di seberangnya semua dalam bentuk food and beverage atau resto atau cafe. Jadi, ayo kita eksplor bersama tanah ini. Unit yang saya pasarkan ini harganya hanya 58 M, itu pun masih nego sampai di luar biasa. Di sini daerah perkantoran, jadi untuk kantor cozy banget, tenang tapi untuk kantor. Dan di sini banyak resto dan kuliner. Benar-benar jika misalnya ke Sudirman, kemana-mana, ke stasiun Sudirman semua, serba jalan kaki. Yuk kita eksplor bagian dalamnya ya. Di sini areanya sangat tenang ya. Jadi kalau misalnya mau ada parkir di seberang depan pun jalanan masih longgar. Dan ini jalanannya dua jalur, jadi bukan one way, jadi dua jalur. Dan ini lebar mukanya 24 meter. Luar biasa. Di sini deretan perkantoran semua, building-building di sini semua. Ya, ini lebar mukanya 24 meter. Kita sekarang ke bagian dalam. Gambaran tanah bagian dalamnya, kalau lebar muka 24 kurang lebih 24 meter, nah untuk panjangnya kurang lebih di 30 meter karena kan luasnya 700-an gitu ya, dengan bentuk tanah persegi, jadi bentuk tanahnya bagus. Nah ini bagian tanahnya, saking lebarnya. Jadi ini benar-benar diapit building ya, jadi di mana-mana building ya. Tower. Murah loh, buat apartemen pun oke. Bagian belakangnya ya. Waktu belum pandemik saya memasarkan unit tanah ini. Ini negosiasinya sudah di 90M, detik-detik mau pandemik. Jadi kalau sekarang saya open price di 58 M, berarti tanah ini sudah turunnya luar biasa ya. Buruan deh survei ya, untuk semua brand-brand developer, karena keren banget ini lokasi. Semua brand yang ada di sini, semua kantor ada di sini, yang berbrand semua. Kita ke bagian samping. Jadi ini yang sisi bagian samping ya, kalau zaman dulunya ini sih masih garasi gitu, carport. Sebenarnya saya nggak perlu sampai ke sini sih, karena memang hitungannya jual tanah. Tapi ya lumayanlah ada pandangan sebelum survei. Oh, dalamnya begini, gitu.
Bagaimana? Kita sudah eksplor tuntas satu unit istimewa saya, rumah tua Hitung Tanah yang berada di kawasan Sudirman yang benar-benar sangat strategis. Jadi semua serba jalan kaki, kita aja diapit oleh Tower UOB dan Tower BNI dan tower-tower yang lainnya. Dimana dengan luas tanah 700 meter, lebar muka 24, berarti panjang kurang lebih di 30. Bentuk tanah persegi, surat tidak ada masalah. Harga di 58M. Oke, untuk survei bersama hubungin saya dan semua tim saya yang berada di LJ Hooker Kebayoran Baru.